jazakumullah khairan kasira kerana masih lagi bersama kami walaupun ada kalau yang dekat rumah tu dah menguruskan anak-anak nak pergi sekolah, husband nak pergi kerja dan sebagainya, dan barangkali ada juga yang nak pergi tapi lambat sikit, tapi buka dulu Assalamualaikum nak tengok apalah yang Amy dan Sophie duk cek-cek-cek. InsyaAllah, moga cek-cek-cek yang bermanfaat insyaAllah. Cakap pasal cek-cek-cek ni, kita ada satu info yang bakal dikongsikan, satu info yang agak penting juga. Tapi sebelum tu, sebenarnya tanya ke Amy dulu. Kak Amy ada... Cepu-c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 ep
tak penting. Ada juga anggap ada, ada orang anggap tak cemas. Ya, ada yang cemas. Tapi pada Kak Amy tu tak tahu lah macam mana kan. Tapi sekiranya tanya Kak Amy, ada tak isu tu? Alamak, cemas juga ni. Ada insurans tapi lama macam ni. Dulu pernah ambil insurans. Tapi lepas tu dah macam tak macam tak apa, tak konsisten bayar setiap bulan tu, maka dah tak ada dah insurans. Tapi perlu ke insurans? Itulah. Pada Sophie, pada saya, mungkin ya setiap masyarakat, mungkin para penonton pun mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza. Tapi pada saya, mungkin itu satu benda penting sebab untuk future kita. Tapi kita dah bersama. Betul. Penting. Betul Kak Amy? Lepas ni boleh campur bayar balik. Okay. Okay, insyaAllah kita akan berbincang berkenaan dengan keperluan ataupun kepentingan isu ini. Kita akan bersama-sama Sophie. Kita akan bersama dengan Puan Afian Mat Rawi selaku penunding insurans. Okay, terima kasih pihak TV Jerah yang sini untuk jemput saya pada pagi ini, Amy dan Sophie. Baik, kalau kita tengok keperluan, asas sebenarnya ada tiga je, iaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Itu asas lah, semua manusia daripada zaman batu dulu sampailah zaman sekarang ni, tiga ni ialah keperluan asas. Cuma kalau kita tengok zaman moden sekarang ini, takaful menjadi satu, insurans ataupun takaful menjadi satu keperluan. Sebabnya, kalau kita tengok statistik dunia yang dikeluarkan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia, menggunakan statistik 67 orang daripada 67% daripada penduduk dunia mati disebabkan tiga penyakit. Diabetes, kanser dan sakit jantung. Maknanya, kalau ada 100, kalau ada 1000 orang rakyat, 1000 orang staf dekat TV Jeran, 670 orang mungkin akan meninggal disebab oleh tiga penyakit tadi. Maknanya kalau ada 100 orang, 67 orang. Dan contoh kita ataupun tak 3 orang ni, mungkin seorang atau dua orang yang mungkin meninggal disebabkan oleh tiga penyakit tadi. Jadi disebabkan itulah kos peningkatan, kos hospital makin lama makin meningkat. Jadi dengan sebab itu, kita perlukan satu instrumen dalam kewangan yang disebut sebagai insurance ataupun dalam di Malaysia kita ada takaful, iaitu insurance yang patuh syariah yang boleh membantu kita, membantu umat Islam, membantu masyarakat supaya kita bersedia lebih awal sebelum berlaku musibah tersebut. Sebab bila dah kena musibah, contoh kena penyakit kanser, kena penyakit diabetes dan sebagainya, kos boleh mencecah sehingga RM300,000. Kalau saya tanyalah cik puan berdua, ada tak cash RM300,000 boleh keluar kalau tiba-tiba esok ataupun semalam disahkan oleh doktor kena diabetes ataupun kena kanser? RM300,000 Malaysia. Betul kan? Rupiah mungkin. Ya, rupiah mungkin. RM300,000 Malaysia. Itu kos sekarang. Tak tentu lagi kos akan datang berapa. Dan dengan sebab itu, dengan instrumen yang ada kat Malaysia, takaful dan juga insurans, rakyat Malaysia bertuah. Sebab kita ada instrumen ini untuk membantu rakyat Malaysia bersedia untuk menyediakan dana kecemasan akibat penyakit, akibat kematian, akibat lumpuh dan sebagainya. Jadi melihat kat sini, ini merupakan satu keperluan iaitu bukan saja keperluan apa, itu adalah untuk merancang masa depan, merancang kewangan dan sebagainya. Namun dalam sesuatu perkara itu mesti ada baik dan buruk dia. Kalau kita ambil insurans ni, apa yang baiknya? Kalau baik kita dapat keuntungan-keuntungan pula, dapat cover kita punya medical dan sebagainya. Tapi apakah keburukan kita mengambil insurans ni? Nak juga tahu supaya kita boleh tak nimbang para. Okey, baik. Bila kita sebut tentang insurans ataupun takaful, of course akan ada kos yang kita keluarkan. Mana kos di situ yang dikeluarkan itulah mungkinlah orang nampak satu benda yang alah kena keluar duit lah. Kan, keluar duit. Tapi cuba kita bayangkan, kita nak keluarkan 300 hari ini untuk kita simpan
selama mungkin 50 ke 80 tahun nak kumpul RM300,000. Kalau kita nak kumpul RM300,000, kalau kita simpan sebulan RM300 sebulan, berapa lama nak simpan? Makan masa sehingga 50 ke 80 tahun baru boleh kumpulkan wang sebanyak RM300,000. Tapi dengan gunakan instrumen takaful ataupun insurans, nak dapatkan coverage sebanyak RM300,000 tadi untuk sakit kritikal ataupun untuk kematian ataupun untuk lumpuh tadi, kita hanya perlukan peruntukan RM300 dan tempoh 2 bulan ataupun 3 bulan bergantung pada tempoh menunggu. Terus dana kecemasan disediakan oleh syarikat. Sebenarnya kalau kita logik, simpan RM300 sebulan, tiba-tiba lepas 4 bulan 5 bulan yang kita carung baru sampai dalam RM1,000, tiba-tiba disahkan oleh doktor kita kena cancel. Jadi dengan cara takaful ni, kita boleh sediakan dana kecemasan tadi dengan tempoh yang sangat cepat. Walaupun belum sampai tempoh matang dan sebagainya. Sebab tempoh matang selalu sampai umur 80, sampai umur 100. Yalah, kalau macam tu kan kita simpan dekat bank je. Itu yang membezakan, kita simpan duit dekat bank, simpan duit dekat tabung haji dan kita simpan duit dengan... Betul. Sebabnya tak semua musibah yang dikawal oleh takaful ataupun insurans. Sebab bila kita ambil insurans ataupun takaful ni, fokus pada musibah-musibah besar dalam kehidupan. Contohnya, pertama ialah kematian. Betul tak? Kalau berlaku kematian, efek besar tak pada family? Betul. Contoh, ada satu kisah. Malam baru je bincang dengan kawan-kawan. Baru ambil insurans. Insurans nyawa lah yang kita bincang pada hari ini. Baru 3 bulan dan ditakdirkan telah meninggal. Dan dia dapat pampasan sebanyak. Maknanya memang boleh dapat RM40,000. Sebab baru mencarum dan sebagainya. Cuba bayangkan, kalau family tadi, seorang bayangkan seorang ayah, seorang ibu ada 3 orang anak. Si ayah tak ambil pun insurans ataupun takaful, tiba-tiba berlaku kematian pada si ayah. Impak tak pada besar pada isteri tadi? Isteri akan menjadi balu. Anak menjadi yatim. Tak ada pendapatan. Bayangkan, lebih teruk lagi kalau isteri tadi suri rumah. Yang selama ni hanya bergantung pada suami, dia jaga rumah, dia jaga anak. Suami buat balik contoh kata RM3,000, gaji RM3,000 ataupun RM5,000 sebulan. Tiba-tiba RM5,000 sebulan tu hilang terus. Disebabkan kematian si ayah tadi ataupun lumpuh. Kadang lumpuh lebih teruk pada kematian. Sebab kalau kematian terus dah tak ada langsung lah kita. Tapi kalau lumpuh, kita masih lagi hidup. Hidup, lepas tu income tak ada. Isteri tu pasti jaga kita. Mungkin kalau duduk kat bandar, mungkin pasal balik kampung sebab income tak ada. Dan yang ketiga, sakit kritikal. Kalau kena sakit kritikal, habis hilang punca pendapatan dan terpaksa tanggung kos perubatan yang sangat tinggi. Dan dengan sistem takaful ni nak cover balik walaupun belum walaupun baru 2-3 bulan. Dia ada syarat, dia ada tempoh dia lah. Tempoh menunggu dia kalau macam kemalangan. Contoh ambil hari ini, esok kemalangan, terus cover terus. Sebab kemalangan tak ada kaitan dengan kesihatan. Tapi kalau ambil hari ini, untuk kes-kes sakit kritikal ataupun kemasukan hospital, ada tempoh menunggu lebih kurang 30 hari, 60 hari ataupun 90 hari. Bergantung pada pada polisi lah. Kita tengok balik pada polisi sebab setiap syarikat dia ada beza-beza. Jadi tuan, bila kita cakap tentang insurans ni, mungkin para penonton kat luar pun dah excited dah nak ambil insurans. Penting. Sofie pun excited, I rasa. Boleh-boleh. Tapi... borang saya ada bawa. Tapi tuan, ada juga macam mana cara untuk kita memilih bahawa insurans tu betul ke tak? Sama ada kita ni kena tipu ke ataupun insurans tu betul-betul tak kaku? Betul. Sebab memang kalau adalah satu joke, kalau kita pergi pasar malam, kita bawa 10 biji batu, kita balik 10 biji tu, satu atau dua kena kad ejen tak insurans ataupun bekas ejen insurans. Sebabnya ramai sangat dah orang jadi ejen ni. Betul. Ramai orang buat part-time jadi ejen. Apapun, dia berbalik pada diri kita sendiri. Kita selaku pengguna, selaku pelanggan, sebelum kita jumpa ejen, sebelum kita ambil produk takaful, sebelum kita ambil produk insurans, kita perlu evaluate diri kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kondisi kewangan kita. Kondisi kewangan kita, contohnya lah, saya ambil contoh orang yang umur dalam 30-an, gaji dalam RM2,500 ke RM3,000 sebulan. Gaji RM2,500 ke RM3,000 sebulan, setahun pendapatan dia lebih kurang RM30,000 ke RM36,000. Baik, bila kita ambil takaful, kena fokus pada dua benda. Satu, income protection. Macam mana takaful boleh cover kita punya pendapatan untuk kalau berlaku kematian, lumpuh ataupun sakit kritikal. Jadi, kalau orang tu income sebut setahun RM30,000, sekurang-kurangnya dia kena ada coverage sebanyak RM300,000. Dan untuk dapatkan coverage RM300,000, tak mahal pun. Dalam RM100,500 boleh dapat coverage banyak tu. Untuk cover kematian, maknanya bila kematian hilang pendapatan. Untuk cover lumpuh, bila berlaku lumpuh hilang pendapatan. Ataupun yang ketiga, berlaku sakit kritikal. Ada tak TV jerah ambil staff yang ada penyakit? Nanti kritikal. Of course, kalau dah kena penyakit, mungkin terpaksa 2-3 bulan, terpaksa berhenti kerja. Dan hilang punca pendapatan. Jadi dengan itu, tiga perkara tadi, kematian, lumpuh dan sakit kritikal, yang tu yang perlu kita utamakan. Maksudnya sebelum kita jumpa ejen, kita tahu dah apa yang kita nak ambil. Bukan tunggu ejen cerita pada kita. Dan yang lepas income protection, yang kedua ialah Medical Card. Bila kita ambil Medical Card, fokus
fokus kepada coverage tahunan. Sebab bila kita medical card, selalunya lah agent yang akan campaign, oh coverage, saya punya medical card cover 1 million, 2 million, 3 million ataupun unlimited coverage untuk medical card. Tapi sebenarnya yang cover 1 million, 2 million, unlimited itu ialah coverage untuk lifetime, seumur hidup. Dan tak ada orang, setakat saya tahu lah, saya dah dalam industri dalam 12-13 tahun, tak jumpa lagi orang yang ada medical card, dia claim sampai unlimited, sampai 1 million seumur hidup. Tapi kalau set tahun, coverage tak cukup pada. Sebabnya bila coverage contohnya, coverage RM50,000 untuk masuk hospital, tiba-tiba dimasukkan ke hospital, kena cancel, kos sebanyak RM100,000. Mana kata RM50,000 saja yang di-cover oleh syarikat. RM50,000, terpaksa keluar duit sendiri. Sebab tu bila kita ambil takaful, medical card ataupun insurans medical card, fokus kepada annual limit, bukan fokus kepada lifetime limit. Dan sekarang dah, alhamdulillah ada syarikat yang tawarkan coverage unlimited annual limit untuk takaful medical card tadi. Itu cerita-cerita berkenaan kalau macam apa antara tips-tips untuk kita memilih insurans tu. Okey, bagaimana pula dengan situasi saya macam tadi sebelum saya dah cakap sendiri, saya dah pernah ambil insurans. Okey, baik. Tapi okey, saya buat saving, saving. Medical dan semula dan mesti kita kena bayar untuk servis. Okey. Tapi bila saya dah stop, saya adalah beberapa bulan tidak komitmen, maka saya macam seolah-olah dia biarkan senyap macam tu dia je. Burn, ha, burn macam tu. Adakah burn ataupun macam mana? Bagaimana dengan duit saya, duit saving saya? Jadi bagaimana untuk saya rujuk kembali? Okey, baik. Pertama sekali, saya simpatilah dengan apa yang berlaku tadi kan. Jangan risau, depan kita boleh jumpa untuk appointment. Okey, baik. Tahun sekali kita kena ingat bahawa bila kita keluarkan duit untuk insurans ataupun takaful, itu ialah expenses. Sama ada kita guna atau tak guna, itu ialah expenses. Contoh macam ni lah. Contoh, kita langgan TV satelit. Kita bayar tiap-tiap bulan. Tapi kita tak tonton TV itu. Kita dapat balik duit tadi? Tak dapat. Tak dapat. Macam tu juga dengan takaful. Tapi berkenaan dengan saving tu? Yes, okey. Memang sekarang ni memang banyak ada produk yang ada saving. Tapi bila kita ambil takaful, fokus utama bukan untuk saving. Kita asingkan. Save contohlah, contoh sebulan, contoh katalah gaji kita sebulan RM5,000, contoh kita ambil sebahagian 10% untuk takaful, 10% untuk saving, 10% untuk investment. Jangan sekalikan produk yang takaful dia ada semua saving dengan protection. Sebab nanti kita akan rasa, oh ni dah cukup dah saving ni. Bila nak keluar, saya ada case orang tu bayar sebulan RM1,000 satu family, RM1,000 lebih. Dia cakap agent dia, promote ini ialah medical card plus dengan saving, plus dengan investment. Bila saya semak balik polisi, okay fine, alhamdulillah dia bagus. Dah ada polisi tak apa, bagus lah. Dah tak langsung kan. Cuma saya cadangkan dia untuk tambah sebab polisi dia hanya untuk medical card banyak. Untuk coverage life sikit dalam RM20,000-RM30,000. Maknanya kata, kalau RM20,000-RM30,000, kalau berlaku kematian pada dia, hanya bertahan dalam 4-5 bulan saja. So tak boleh dipanggil sebagai income protection. Baik, dia pun review polisi dia. Dia contact syarikat, dia tanya, berapa cash value? Bayangkan, cuba bayangkan, RM1,500 dia bayar sebulan. Sebanyak 5 tahun, cash value dia agak berapa? Kalau saving, dah banyak tu. Kan? Mungkin dapat dah RM20,000-RM30,000 kalau saving. Tapi dengan takaful, cash value tak banyak pun. Tak sampai RM1,000 pun daripada 5 polisi dia ambil untuk satu family. Sebab dia tidak didedahkan pada awal oleh ejen bahawa benda ni ialah betul ada saving, betul ada protection. Tapi fungsi utama bukan untuk saving, bukan untuk investment. Sebagai contoh macam ni lah. Contoh Encik Nur ada handphone, smartphone. Okey, fungsi utama smartphone apa? Untuk buat call, untuk internet. Kalau kita bandingkan kamera smartphone yang harga RM2,000-RM3,000 dengan kamera digital yang harga dalam RM300, mana lagi kualiti gambar tersebut? Mana lagi kualiti? Kamera digital tak juga ataupun kamera kita? Kamera dalam headset tadi. Still yang DSLR. Ya, betul. Walaupun harga RM1,000, walaupun contoh iPhone harga RM6,000, DSLR harga RM1,000, tapi kualiti yang DSLR khususan dia. Yes, betul. Begitu juga kita nak saving. Bila kita nak saving, jangan saving dekat takaful ataupun insurans. Saving dekat tabung haji boleh. Dekat SB kalau kita terima manfaat pun kata harus SB. Yang menarik. Ataupun kita simpan dekat bank. Sebab contoh kita simpan RM500 sebulan dekat tabung haji, RM500 tu solid. Tapi RM500 kita letak dekat takaful, dia akan tunggu servis. Akan ada charge dia. Of course lah, itulah keuntungan syarikat insurans dan takaful. Jadi depan ni satu tips yang menarik, kalau saving, part lain, insurans sahaja. Jangan sekalian contoh. Dan satu lagi, kalau sebagai contoh lah, kita nak ada banyak medical card. Bukan satu je, tapi kita nak ada dua atau tiga, seorang. Jadi, digalakkan ke ataupun tidak? Baik. Contohnya, saya ambil contoh lah. Contoh dia dah ada medical card company. Perlu tak dia ambil medical card personal, betul? Contoh lah. Okey, baik. Tapi berlainan company. Berlainan company lah. Dia macam ni lah. Contoh, kalau kita kerja, contoh company bagi kereta kat kita. Kereta tu
Sama juga dengan medical card. Kalau kita kerja, company bagi kita medical card. Yeah. Medical card tu medical card kita ke medical card company sebenarnya? Medical card company, yes, tapi medical card company, tapi kita boleh guna. Ya. Yeah. Jadi, eloknya kita ambil untuk diri kita juga. Okey, tapi if anything happen, yes, kita tak dengan company tu. Betul. Sebab contoh lah. Saya ada, memang ada case betul. Yeah. Dia umur dia dah dia kerja oleh yang cakap kan, memang gaji besar lah, dalam RM20,000, RM30,000. Yeah. Dan memang medical card unlimited. Mm-hmm. Tak ada limit. Berapa ratus ribu claim pun tak ada masalah. Yeah. Tapi umur dia dah 40-50 tahun. Tiba-tiba dia kena cancel. Dia kena cancel, mula-mula dapat cuti bergaji dulu. Nanti bulan lepas sebab dah kena cancel, dah tak boleh kerja. Lepas tu bagi cuti tanpa gaji pula 2-3 bulan. Dan lepas pada tu, dia terpaksa berhenti kerja. Diberhentikan oleh syarikat ialah sebab dah 5-6 bulan tak datang kerja. Syarikat tetap bayar gaji dan tetap ada coverage untuk mereka kan. Lepas 6 bulan, terpaksa berhenti kerja disebabkan penyakit kanser tadi. Dan selepas itu, dah berhenti kerja, rawatan tadi masih lagi perlu diteruskan. Bila rawatan perlu diteruskan, dalam masa sama, medical card pun dah tak ada sebab dia tak kerja dah. Masa tu kalau nak ambil tanggung jawab, dah terlambat. Jadi waktu muda macam ni lah, macam sekarang ni, cik berdua, muda lagi, ambil sekarang. Sebab masa ni lah, kos rendah, dan kalau kita compare umur 40-50 dah, kos dah makin tinggi. Muda lagi dah sebelum 40 tahun. Masih muda lagi. Jadi kata-kata dah tuan mungkin nak cakap pada para penonton yang mana yang mungkin akan mengambil medical card dan sebagainya, supaya mereka faham sebenarnya ia merupakan satu keperluan dan kat mana sepatutnya mereka ambil borang dan sebagainya untuk takkan pemikiran saya. Kita ni takut juga kadang-kadang ialah bila jumpa orang yang kita tak kenal dan sebagainya, ditipu. Dan sebagai contoh rakan saya sendiri pun terkena 1,500. Allah Akbar. Maksudnya dia banyak 1,500? 1,500. Lepas tu, bukan? Ben. Allah Akbar. Dan kena simpati macam kek ini juga ni. Ya, betul. Sampai-sampai yang menonton hari ni, tuang lah sebab dah dapat pintin macam ni kan. Dan jadi tuan-tuan semua-semuanya, dekat website Bank Negara, boleh search insuranceinfo.com ataupun takaful.info.com yang boleh ada info-info tentang takaful, ataupun saya punya website rahsiatakaful.com. rahsiatakaful.com ada banyak panduan-panduan tentang perancangan kewangan, dan salah satu perancangan kewangan ialah takaful. Dan dalam bila kita dah ada sedikit due diligence ataupun sedikit kajian, insyaAllah akan kuranglah possibility kebarangkalian untuk kita ditipu. Sebabnya memang ejen mana-mana pun, mana-mana ejen bila dia promote takaful, of course dia ada kepentingan. Sebab bila klien ambil dengan dia, dia dapat komisen. Jadi dia akan propose, ni selalunya lah, tak semua ejen yang macam tu. Selalunya dia akan propose kan produk yang komisen dia lebih tinggi. Jadi sebelum dia propose pada kita, kita dah buat kajian dulu. Kita dah baca, dah tanya, dah itu, dah ini. Barulah kemudian kita decide nak pilih yang mana. Kemudian barulah kita pilih ejen. Sebab mana-mana syarikat pun, dia punya rate ni dia buang je, harga dari segi protection dan sebagainya. Yang membezakan ialah ejen tersebut, sama ada ejen tersebut betul-betul amanah ataupun ejen tu hanya fokus pada sale, buat bisnes dan nak dapatkan komisen. Yang kes-kes tipu tadi, yang kena tadi, selalunya mesti kalau check balik ejen tu, mesti ejen tu ada problem. Dia memang fokus pada komisen je, tak peduli pun tentang servis dan produk itu patutnya bagi pada klien. Itu dia, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Afian yang telah memberikan pencerahan kepada kita khususnya kepada para penonton. Assalamualaikum berkenaan dengan kepentingan insurans dan bagaimana cara untuk kita dapatkan insurans dan tips-tips yang berguna, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi, insyaAllah. Sofie dan juga para penonton, kita akan berehat seketika sebab selepas ini bukan saja kita nak menabung ataupun untuk keperluan kita saja, betul? Tetapi kita menabung untuk membantu orang lain. Banyak akan dibincangkan selepas ini.